Bismillahirrahmanirrahim. Para penduduk surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami berada di pekarangan Masjid Al-Ghumamah atau Masjid Al-Ghumamah. Ini Masjid Al-Ghumamah, di antara masjid-masjid yang ada di sini ada Masjid Abu Bakar Siddiq. Kemudian di belakang sana ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid Al-Ghumamah ini adalah masjid yang dibangun untuk mengingat peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini. Nah, tempat ini adalah alun-alun kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan di sebelah sana ada Masjid Abu Bakar, nisbahnya kepada khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq. Kemudian sebelah kanan ada Masjid Ali bin Abi Thalib yang nisbah ke khalifah yang keempat. Di belakang sini juga antara hotel yang ada di belakang itu ada Masjid Umar. Nah, itu nisbahnya kepada khalifah yang kedua. Ini jamaah kami yang mereka sekarang berziarah ke tempat ini. Alhamdulillah sore ini kami dapat mengajak jamaah Muskeratur untuk berziarah ke alun-alun kota Al-Madinah Al-Munawwarah sebagai dari kegiatan-kegiatan yang kami adakan, yaitu salah satunya adalah berkunjung ke alun-alun kota Al-Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah. Nah, sekarang kita berikan spend time kepada mereka untuk menikmati sore hari di depan Masjid Al-Ghumamah. Masya Allah, Masya Allah. Masjid Al-Ghumamah ini sebelah kanan, kalau kita berada di Masjid An-Nabawi, sebelah kanannya ketika menghadap ke Ka'bah, arah Ka'bah. Dan di depan banyak sekali payung-payung yang sekarang sedang terkuncup, yang baru saja terkuncup menjelang sore hari dan akan terbuka nanti biasanya di pagi hari menjelang isyrak, menjelang matahari terbit. Dan payung-payung itu dibuat oleh pemerintah Saudi, Khadimul Haramain Asy-Syarifain, untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah dan mereka dapat bernaung di bawah terik matahari. Karena ada payung-payung itu, alhamdulillah jamaah-jamaah terbantu dan ternaungi dari sengatan matahari yang membakar. Masya Allah, Masya Allah. Kita akan lihat. Ya, kita siap-siap. Kudunya kan ngantri. Tayyip. Ayo, salah kan? Ya. Ayo, ayo. Masya Allah, Masya Allah. Ini jamaahnya masih bertebaran di sekitar sini. Mereka masih spend time. Ada kumpul sih pulih sebentar. La ilaha. Ini udah halu. Alhamdulillah kita sudah berziarah ya dari Masjid Al-Ghumamah bersama jamaah Muskeratur, dan sekarang insya Allah kita akan menuju ke hotel karena sebentar lagi akan sholat maghrib, dan insya Allah kita akan sholat maghrib di dekat dengan hotel atau di pintu 338. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para perindu surga yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan Allah pilih dapat berkunjung ke tempat ini sebagaimana merasakan apa yang kami rasa. Insya Allah. Kita sampaikan salam kepada baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.